Dari satu penampilan yang segar dan penuh bergaya, peralatan aksesori pejabat boleh menjadi suatu kenyataan fashion yang bersama si RKT CEO Flipper dengan personaliti yang unik dan menarik. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Si RKT CEO Flipper adalah pisau lambung seperti runcing bambu yang membawa tumpak reka bentuk yang halus seperti pena yang diselip di dalam kocik baju. Mata bilah meruncing tajam, ia dibuat daripada besi stainless steel OS 8 yang tahan karat dan mudah diasah dengan asahan rata yang membuncang di dalam kemasan satin. Hulu gagang diperbuat daripada tetulang kaca nylon GRN yang berjalur halus dan membundar. Pengepit kocik yang kecil ya bersama hujung penutup ya diikat tinggi sebagai penunjang belakang untuk membawa bilah di dalam kocik secara mendalam dengan mata bilah menunjang ke atas. Sangkar alas berbolah AKBS memberi aksi lambung yang licin dan lancar ya dibantu kukuran pada julur pelambung dengan penutup belakang mendakap tapak tangan buat pelantar semasa mata bilah melancar keluar. Jika ada satu pisau lipat dengan keterampilan yang menarik dan sama cantik seperti CRKT CEO Flipper, ia adalah Bokeh Plus Kaizen. Sila lihat masalah yang saya hadapi pada kartu di atasnya. Kawan saya telah memperbaiki kekunci pelapik Bokeh Plus Kaizen yang sekarang mampu menahan paksi bilah dengan seluruh pelapik dan Bokeh Plus Kaizen telah hidup kembali dengan lebih kuat dan sempurna. Bokeh Plus Kaizen nampak kecil di sebelah CRKT CEO Flipper dengan panjang keseluruhannya Kaizen 7 inci dengan sisik gagang G10 dan panjang mata bilah 3 inci di dalam besi D2 yang berbanding dengan CRKT CEO Flipper. Sila letak komen anda di bawah ya. Pisau lipat yang mana satu menjadi pilihan kawan-kawan? Genggaman terasa penuh, ringan dan selesa meskipun tulang belakang mata bilah yang licin dengan bentuk badan bilah yang kecil, menipis dan melansing tetapi tetap memberi cengkaman bersama jalur pelambung sebagai pelindung jari dengan penutup belakang mendakap tapak tangan semasa bilah digunakan. Mata bilah memusat ke tengah dengan struktur bilah diperkuatkan oleh kerangka besi stainless steel dan juga kekunci pelapik yang berjaya menahan paksi bilah sedalam 50% dengan kukuh dan selamat. Ujian kecil dengan mengotok mata bilah di atas meja yang tidak menimbulkan sebarang goyang pada pangsi bilah. Berat keseluruhan CRKT CEO Flipper adalah 55.6 gram ya, dengan ukuran bilah apabila tertutup 111.39 mm yang terlihat cantik dan tidak melorot bila diselip pada kocik baju ataupun poket seluar. Panjang keseluruhan bilah apabila dibuka 195.28 mm ya dengan panjang mata bilah 85.14 mm yang cukup untuk membuka kotak dan sampul surat dengan panjang hulu gagang 111.23 mm yang membuat CRKT CEO Flipper menjadi lebih seimbang. Ketebalan mata bilah menirus dari 2.28 mm ke 0.65 mm pada hujung mata bilah dan ketebalan di balik mata tajam 0.70 mm yang diasah mendatar lurus. Tampang melintang 14.26 mm dan tampang membujur 11.60 mm. Akhir kata, sebagaimana pena diperlukan di pejabat, begitu juga dengan CRKT CEO Flipper rekaan Richard Rogers.
Terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi pada sisipan video-video yang akan datang.